kita bertemu dalam sebuah acara. The Comment, gimana? Show! Musik-musik yang apa ya, zaman sekarang itu keren banget. Sejak kapan tahu Hasanuddin mirip? Anda betul-betul mirip. Memang enggak, saya enggak ragu lagi. Ini saya udah kenal beliau. Sekali pipi ya. Jujur ya, jujur aja. Ya. Ya, sukalah saya lah ya. Kita tidak fokus terhadap triknya, tapi kita fokus sama yang menggandul-gandul di bawah. Pokoknya kalau butuh, kalau Arin bikin video klip, Arin nggak bisa datang, lu masuk. Bisa, keluar pun dari sana, Anda sudah gini terus. Soalnya kalau tangan turun, Anda mirip Chris John. Iya, ya, sebagai Kelurah Rapanimbang Jaya, banyaknya terima kasih sih. Lurah Rapanimbang Jaya. Ya. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, selamat datang di The Gimana Show. Terima kasih kepada tim The Comment yang akhirnya membuat sesuatu segmen yang niat gitu ya secara grafis. Iya. Ini lumayan loh ini, walaupun ada yang break dance, ada mutant dan juga ada Michael Jackson di situ ya. Oke lah ya. Selamat datang di Gimana Show ya. Gimana Show ini adalah sebuah show yang gimana? Ya. Ah, baiklah, kali ini Gimana Show hadir mempersembahkan performance yang out of this world, yang luar biasa. Hanya terjadi di The Gimana Show! Tapi kita punya juri dan juga komentator, kita sambut ini dia, Libra Aquila! Purple Rain. Baiklah, episode ini menampilkan performance kece dari para pengamen yang viral di YouTube. Baiklah, kita lihat ini dia video yang pertama dari Verly Nusa. Viewersnya 7 juta. Wow, amazing. Que tu miraba estaba llamándome. Muéstrame el camino que voy. Come on over in my direction. So thank you for that, such a blessing, yeah. The never situation in a harmony, yeah. Oh, you are. Wow, gokil. Keren banget. Keren kan? Keren. Libra keren. Juga penyanyi kan? Suka nyanyi, baru akan berencana untuk ke dunia musik. Nah, ntar mana tuh bisa featuring sama pacarnya. Collab sama pacarnya. Iya, kan Adrian Khalif. Iya. Dua, ini Angga Chandra, kita lihat. Namun bila saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Berdua bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Keren itu 4 juta viewers ya. Lagu dari banget. Payung Tulus ya, Payung Tulus dengan salah. Berikutnya. Ini 1 juta tapi baru diupload seminggu yang lalu. Wow. Itu aja udah 1 juta ya. Keren, men. Kita lihat ini Ale dan Arai. Nah, video mereka diupload oleh akun YouTube yang bernama Junaidi Karo Karo. Nah, dan ketiga video ini total sudah ditonton 12 juta viewers. Wow. Keren. Ini kan Libra kan juga sekitarannya musisi, Pak. Mana tuh ada referensi buat Libra juga gitu. Iya. Tapi kita tanya dulu sama yang ngupload videonya ya, Junaidi. Junet. Halo. Wow. Hai, Bang. Ya, dengan siapa di mana? Junaidi di Jakarta. Berarti Bang Junet sekarang merangkap sebagai eksekutif produser, kurang lebih gitu ya, Pak Junet ya?
Wah, iya, ETC-nya gitu bang, macam produser gitu bang. Oh. Oh. Oke, hari ini anak-anaknya Bang Junet bakal perform di The Comment. Kenapa ngangkat khusus pengamen sih bang? Oh iya, benar. Iya, sebenarnya gini bang, simple sih. Jadi saya senang sih musik ya, senang musik. Okay. Saya juga sempat kursus musik gitu, tapi sudah lama saya coba musik itu nggak nyambung-nyambung juga sama kapasitas otak saya. Wow. Nah, jadi sebenarnya saya iri sama musisi-musisi jalanan itu bang. Oh. Jadi mereka nggak punya basic musik, tapi kok bisa enak, ada beberapa yang enak bermain musik gitu kan. Awalnya sih saya nikmati aja mereka, kadang saya kasih 10.000 saya suruh nyanyi 2-3 lagu gitu kan. Lama-lama saya bilang, kenapa kamu gak rekam aja, jadi nanti kamu gak perlu keluar, nonton di rumah aja. Oh iya pula ya, pikir. Nah, jadi mantap. Saya rekam lah, coba rekam. Udah banyak stoknya gitu, ada teman yang ngusulin, masukin YouTube aja, biar bukan cuma kamu yang nikmatin, orang lain juga bisa nikmatin. Oh iya, iya. Jadi, nah, betul. Panjang kali cerita kau. Mantap. Baiklah. Terima kasih Abang Junet. Terus ya. Kalau Abang tengok, anak-anak Abang nanti di komen, ya Bang? Betul. Abang. Kita mulai gimana show-nya dengan performance pertama dari Farrelly Nusa. Yo. Kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku muda berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyurahkan cinta ini. Bila habis sudah cinta ini tak lagi berpijak pada dunia, karena telah ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Luar biasa. Wow. Dari Bung Danang dulu. Apa ya itu kayak? Itu kayak, aduh. Aktor, beda aktor teater sih, aktor teater. Beda sih kelas acting. Oke, okay. Orang Broadway ya. Beda. Karena nyentuh banget ya, suaranya juga pas gitu ya. Saya tidak. Ya. Loh. Kok gitu ya? Tadi bebas, kan bagus. Dan menentukan tidak, enggak ya, masalah. Libra silakan. Aduh, enak banget suaranya. Renyah gitu. Aku suka banget suaranya tuh renyah, enak, terus bikin baper. Pokoknya keren deh. Renyah enak tinggal dipakai nasi. Jadi kamu apa? Love atau? Oh, no? Langsung ya? Aku love. Oh. Ya. Kalau saya sih tadi karena saya melihat perpindahan nada di arpeggio-nya tuh. Waduh! Arpeggio. Waduh, sangat. Dan bagian kodanya agak sedikit. Koda. Tapi overall sebenarnya suaranya bagus, nyanyi bagus, tapi karena baju yang enggak matching jadi enggak. Kan enggak apa-apa. Eh, sekarang tuh lagi model tahu, nama
namanya Pattern Clash. Bukan, gak matching sama lagunya, gak matching sama lagunya. Oh, sama lagunya. Oh, gak matching sama lagunya. Harusnya cocoknya kalau kayak itu kayak breakdance gitu ya. Oh. Gak matching sama lagunya, jadi... Bapak ternyata mulai dari segi fashion ya. Kita sampai kaget loh. Kita yang kaget loh ya. Ada fashion. Baiklah. Kalau begitu. Biasanya di mana ngamennya? Di Margonda Depo. Oh, di Depok. Oh, deket dong sama rumahku. Iya, nanti kalau ketemu. Mampir-mampir dong. Iya. Ngamen itu utama atau sampingan? Utama sih. Utama? Tapi kan ngamen halal kan. Iya, bagus. Ah. Dari biasa, Farel. Membawa ke sini, Farel. Oke. Okay. Good job. Awesome. Nice job, Farel. Oke, okay. Dari Farel. Baiklah. Kita akan pindah nih ya, ke William nih. Farel Williams dong. Bukan. Kita akan ke Ale. Dan Arai. Baiklah. Gimana show performance yang kedua? Ini dia, Ale dan Arai. Libra. Aku dulu nih. Aku suka banget. So good and so original karena kalau aku mungkin karena ini kan bawain lagunya lagu yang udah banyak orang tahu, orang udah tahu versi aslinya seperti apa dan suara kamu tuh beda banget sama suaranya si Bams. Ya kan? Tapi kamu tetap delivery-nya bagus banget dan aku terkesima jadi love untuk kalian berdua. Gak cuma suaranya doang yang bagus, kawannya juga keren banget. And everything, it's like synchronized, blend in perfectly. Iya. Ahli terakhir, ahli. Ahli terakhir. Saya dulu ya. Saya suka ya sama semuanya tuh bener kata Libra ya. Semuanya tuh blend in masuk ya. Cuma tadi terakhir ada semacam echo atau delay ya. Iya, tadi aku juga bingung. Ada echo sama delay ya. Jadi itu... Gak asik gitu. Satu suaranya kering aja gitu, jadi saya gak suka. Lah. Ada mau cari-cari aja. Supaya jadi lebih keren. Emang keren kali. Berarti kalian tidak salah, salah soundman-nya itu. Lah. Salah itu tuh. Jadi bilah. Jadi kayak tes. Satu, dua. Iya. Gitu. Saya tidak, saya. Tidak. Ya. Jadi bukan karena kalian, karena soundman-nya. Oke. Oke, soundman-nya diterima. Baik.
Saya kritis ya. Kalau ini, kalau menurut saya nih, lagu ini kan range suaranya lebih dinyanyikan oleh... Ini lagu-lagu tenor, sedangkan kamu bariton gitu. Jadi jadi mungkin pemilihan lagunya kurang sesuai ya. Oh iya. Gitu ya. Tapi bagus sih, cuma apa namanya... Karena kamu kacamatanya nggak ada kacanya, itu action doang, jadi saya tidak setuju. Nggak ada urusannya. Nggak ada kacanya. Kenapa nggak lo bilang, tali lo kepanjangan, terus jatuh gitu, Pak. Itu nggak ada kacanya kan? Coba gitu. Ini oh, saking bersihnya, Pak. Bersihnya, Pak. Nah, itu kan okay, ya, kalau misalkan mau ucuk-ucuk mata, gampang kan? Oh iya benar. Luar biasa. Ale dan Ara! Yeay! Love. Baiklah, okay. Gimana show akan terus menampilkan performance terbaik. Yang ketiga siapa ini? Bung Dana. Angga Chandra. Wow. Yeay. Sungguh percuma saja ku mencintainya, tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak suka padaku dan tak cinta padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Lu ya berarti ya, yeah, kan bapak terakhir. Ya kamu dari groove enak ya. Semua orang tuh sempat ada momen bengongnya karena merhatiin energinya ke kamu semua gitu. Oh, iya. Tapi saya tetap ini ya. Karena apa tuh? Karena apa dong? Karena celana kamu robeknya 5 ya. Oh, iya, ya, suka. Saya juga robek-robek, Pak. Ada Big Mac-nya. Enggak, pokoknya saya ini deh. Lepet banget itu. Iya. Pokoknya saya ini ya. Iya. Gitu okay sih. Oke, groove-nya enak. Libra. Aku sih yes. Yeay. Soalnya tau gak kenapa, bener banget kata Danang tadi. Kayak semuanya tuh langsung perhatiannya tuh, ya energinya tuh terserap gitu sama kamu semuanya. Terus, apalagi ya? Kamu kayak profesional banget. Kamu sebenernya udah berani profesional belum? Ya, kalau sebenarnya sih saya juga street musician juga, terus suka ada band juga. Lalu bapak, ini nih profesional. Ini. Nih, aduh, baru ini. Kalau kita melihat oktav suara ya. Oktav, siap. Gimana? Wah, Rau Soka. Lau Berta. Pengen denger, gimana? Iya, kalau kita melihat oktav suara, mereka ini kan bisa sampai 7 ya? Iya. Dia ini, 2. Oh, bagus ya. Jadi. Bagus ya. Bagus. Dan kanonisasi suaranya tuh. Kayak gak ada kanon deh, Pak, kan cuma satu orang. Nah, iya, Pak. Tadi ada sama-sama, ada sama-sama. Ada kanon ya? Ada kanon apa? Kanon itu kayaknya kalau saya head voice. Itu saya tidur di kanon. Hah? Di kanan itu. Baiklah, baiklah. Sebenarnya. Tapi enggak tahu, saya enggak suka kamu aja. Jadi wah. Oke, baiklah kalau begitu kita akan bergabung bersama mereka berempat untuk kita pilih salah satu dari mereka yang jadi pemenang. Oke. Okay? Tegang nih. Emang kita baiklah udah punya pemenang ya? Ya, kita pilih pemenang ya. Oke. Okay. Yang memilih pemenangnya siapa? Karena tadi skornya seri, semuanya dapat love soalnya dari Libra. Ya. Yes. Om Dudi yang akan memilih, Om Dudi. Yang milih Libra aja, Libra. Ya, Libra dah.
Drum roll dong. Ini boleh gak aku yang bawa hadiahnya? Boleh, boleh, boleh. Kayak pageant-pageant gitu. Iya. Hey, aku sebenarnya agak kasihan sih sama yang menang. Pemenangnya adalah... Hey. Selamat karena dari pajangan itu. Apa tuh? Gue kayaknya lu aja yang menang deh. Limited ini limited. Kalau kayak gini mending lu aja bang, nggak apa-apa. Baiklah kalau begitu kita akan menutup segmen ini dengan sebuah kolaborasi lagu yang luar biasa, lagu paling viral di YouTube. Hello Bro, yeah! Let's go man, let's go. Istrimu.